Thank <laughs> you. Hai, jumpa lagi Selalu dan saya Bobby Korputi di Drink On Drunk Favorit wine channel Education Indonesia pertama kali Oke okay. Kita akan lihat nih Kali ini Kita akan coba Destino Chardonnay Ya buat agak gerabun nih Kayaknya sekarang Jadi Sama dulu ya Oke, okay. Destino Chardonnay Mendoza Argentina ya. Nah, sebelum gue buka ini, sebelum gue unscrew, kalian tahu nggak? Argentina itu adalah uh, satu negara yang sangat unik untuk memproduksi wine karena rata-rata wine dari mereka tinggi-tinggi, high high latitude gue salah namanya ya. Jadi banyak kebun-kebun anggur mereka, winery, winery mereka tuh yang bisa bahkan sampai ada yang 8.000 kaki di permukaan laut. Bayangin, itu tinggi sekali, men. Kadang-kadang sangitinya lo susah nafas. <tuh> nah, jadi gini. Uh, kalau kalian, uh, para penikmat wine ini, mencoba minum wine, ya. Terus, uh, lokasi winery berasal contohnya Argentina ini, ya. Di mana winery tuh rata-rata... Uh, Tinggi-tinggi semua, ya. Jadi, kemungkinan uh, karakter si wan ini bisa jadi fresh, ya. Fresh, uh, crispy, ya. Terus, seger gitu di mulut, ya. Beda dengan uh, winery yang ada di lebih dekat dengan permukaan uh, laut, dia agak-agak aromatik, terus alkoholnya uh, berasa dominan, ya. Terus, agak berat. Nah, ini kayaknya pasti yang lebih pleasant, terus yang fresh, light di de, di rongga mulut. Tapi bener nggak sih? Kita coba ya. Kalian tahu kan? Ini dia menggunakan screw cap. Dia tidak menggunakan cork. Jadi cara bukanya, pengen pantatnya ya, buka. Oke, kita coba. kita coba Wah ini uh, menurut gua udah textbook ya Udah textbook, bahan ini textbook itu sesuai dengan yang ditulis-tulis di buku ya jadi Shadow ini itu dia tipikal punya aroma itu uh, nanas pineapple Untuk yang 2020 eh uh, ini aromanya masih strong banget. Nah ini gue suka dan gue dapetin aroma kayak citrus, red lemon, ya. Hmm. Oke, okay kita bahas dari ujung lidah sampai nelen nih after testnya gimana waktu gue coba cicip di ujung lidah gue nih terasa uh, biasanya kalau wine-wine yang shadow itu kan dry pasti rata-rata dry what wine ya. cuman kali ini uh, dia dry nya tuh nggak terlalu dry dia soft ya, jadi lidah lo nggak terlalu kaget di ujung lidah lo terus di mid palate atau pas arongga tengah mulut sama lidah itu ada sedikit manis, manis 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 tipis gitu terus pas lo telan ini uniknya ya ini kayaknya alkoholnya mesti lumayan nih ya kalau gue kita lihat alkoholnya dem bener 13 persen ya alkohol untuk white wine 13 persen itu lumayan uh, tinggi ya pantas begitu di uh, telen itu dia gua uh, gue agak ngerasin kayak ada Muscle agak kuat gitu ya alkoholnya after test alkoholnya tuh keluar gitu. Nah pas ditelan enaknya dia nggak langsung hilang tapi tapi after testnya itu masih ada. Oke, okay? ini kita coba lagi. Oke, okay. uh, tapi gue suka ya wine ini. Uh, aromanya tuh bau buah-buah yang udah matang semua gitu loh. Jadi nggak ada yang terlalu bikin kayak surprise itu nggak ada. Jadi dicumanya tuh enak aromanya. hmm, hmm. Gu Gila gue enggak bisa ngomong. Ini ada aftertaste-nya ada rasa pir mateng. Buah pir yang udah mateng Gue akan ngasih rating untuk wine ini 8 out of 10. 8 poin dari 10. Kenapa? 8 ya. 8 itu perfect udah semuanya dari aromanya oke, okay, taste-nya oke, okay, aftertaste-nya oke. Okay. 10-nya ini eh, kenapa 810 karena ini bukan wine yang untuk disimpan lama ya maksimal 3 sampai 5 tahun kalian bisa menikmati drinking windowsnya eh, uh, sekitar sekarang 2003 2004 is gonna be fantastic ya dan uh, maksimum drinking pointnya itu sekitar 2005 2025 atau 2026 ya iya ini yang bisa di keep oke okay. jadi, jadi wine ini bukan wine-wine yang untuk kalian koleksi Kalian hanya bisa nge-keep Sekitar 3, 5, atau 6 tahun Oke Ini dia Destino Chardonnay Mendoza Minum boleh, mabok jangan